Ya hari ini kita fokus kepada beberapa situasi game ya. Ada possession, ada switch play, ada situasi di mana mereka harus passing dan bergerak ke daerah yang kosong. Terus ada beberapa hal dari aspek bertahan juga. Misalnya pressure lawan, bagaimana mereka main delay lawan, konsep bertahan kita coba berikan kepada mereka. Materinya boleh dikatakan hampir lengkap ya, hampir lengkap dari aspek taktikal, bermain bola bersama sebagai sebuah tim. Semoga ada manfaatnya untuk anak-anak. Kalau kita melihat ya pasti dari aspek fisik ya, fisik satu, terus antusiasme untuk bisa bermain bola. Setiap break yang kita berikan kepada anak-anak untuk kesempatan mereka untuk minum atau istirahat, mereka tetap mau tendang bola, masih mau main bola. Ya, mereka kecintaannya, alam dan tulus untuk bermain bola, saya rasa itu adalah sesuatu yang ada pada anak-anak timur ya, anak-anak Tulehu maupun Papua juga sama. Saya rasa itu yang menjadi salah satu hal yang mereka punya, kecintaan terhadap olahraga ya, saya rasa karena infrastruktur di sana berbeda dengan kota besar, sehingga ya hubungan mereka dengan olahraga itu yang menjadi nilai plus dari mereka.